Putus dengan LPA pacar terakhirnya, tak perlu waktu lama untuk seorang Billy menemukan cinta barunya. Ya, kali ini Billy berpacaran dengan Amanda Manopo. Amanda Manopo adalah seorang artis yang namanya cukup juga sudah dikenal. Amanda Manopo juga berbeda keyakinan dengan Billy, tak kapok. Billy berbeda keyakinan dengan LPA dan putus, kali ini dirinya pun berpacaran dengan Amanda yang berbeda keyakinan lagi. Mendekati Amanda Manopo yang memang sudah baru putus dengan pacarnya, kali ini Billy beruntung karena nampaknya Amanda Manopo menerima cintanya Billy dan kini Billy sudah sah berpacaran dengan Amanda Manopo. Kedekatan diawali dengan kolaborasi konten. Banyak yang menyebutkan kalau Billy dengan Amanda Manopo settingan, namun lagi-lagi Billy membantahnya. Dirinya menyebutkan dirinya serius mendekati Amanda Manopo dan berpacaran dengan Amanda. Meski Billy Saputra dengan Amanda Manopo berbeda keyakinan, Billy menyebutkan dirinya sudah saling terbuka dengan Amanda, serius dengan hubungan yang ada, belum membicarakan ke agama serius yang lebih jauh, Billy hanya menjalani dulu. Tak mau menutupi apapun ke media, terlihat memamerkan kemesraan di sosial media pribadinya, Billy dan Amanda Manopo memperlihatkan kalau dirinya serius pacaran. Apa? Lihat apa? Lihat apa? Ini anak Om. Ini anak Om. Oh, mau beliin robot-robotan buat Ayon. Mau beliin robot-robotan. Mami di belakang. Kan? Pasang alis extension. Dan bagus banget hasilnya. Dan aku mintanya alis extensionnya warna coklat. Bukan rahasia umum, memang tak lama Billy Saputra berpacaran dengan LPA Caroline. Berbeda keyakinan dengan LPA Caroline, meskipun keduanya menyatakan keduanya serius, namun akhirnya Billy dengan LPA Caroline putus juga. Ya, putus dari LPA Caroline, kemudian Billy menemukan cinta barunya. Billy sempat mendekati dua Amanda, di antara dua pilihan Amanda Manopo dan Amanda Cesa. Namun akhirnya Billy menemukan cintanya di Amanda Manopo, menganggap Amanda Cesa adik sendiri, karena memang Amanda Cesa juga anak parto dari anak seniornya. Kini Billy yang tengah jatuh cinta nampaknya tak mau menyembunyikan apapun. Selalu bersama-sama dengan Amanda Manopo, Billy Saputra selalu membuat konten bersama Amanda Manopo. Bahkan di beberapa acara TV pun selalu bersama. Billy Saputra mengungkapkan perbedaan agama dengan Amanda Manopo masih belum dibicarakan. Namun kini dirinya serius berpacaran dengan Amanda, tak main-main dan bukan settingan. Terlihat Amanda Manopo pun sudah dekat dengan kakak Billy Saputra, Kak Reni. Berbeda dengan Billy Saputra yang selalu gamblang menceritakan ke media, nampaknya Amanda Manopo masih malu-malu untuk mengakui hubungannya dengan Billy Saputra. Jadi AA janji kalau misalkan Om Billy cium nggak dilap, janji ya? Dilap lagi, kan ini nggak dilap, coba pilih. Gantian lap. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.